Berikut ini cara untuk mengaktifkan kunci layar HP Vivo. Jadi langsung saja berikut ini buka pengaturan. Dari pengaturan ini gue saya ke bawah, pilih menu keamanan yang ini. Kemudian lihat ada yang namanya kunci layar yang ini. Jadi kalian pilih. Kemudian kalian pilih mau pakai geser, pola, pin, atau password yang ini. Jadi saya akan pakai pola. Kemudian setel pola demi keamanan tetapkan pola. Jadi gambarkan pola minimal 4 titik. Pilih berikutnya, gambarkan lagi. Pilih konfirmasi. Jadi ada opsi mau nampilkan notifikasi di layar kunci atau tidak. Silakan dipilih. Kemudian pilih selesai. Dan ini sudah jadi. Kalau kalian lihat di sini ada opsi untuk memperlihatkan pola, dan kalau kita matikan layar kunci lagi. Nah, seperti ini. Sudah berhasil. Silakan dicoba.